prioritas, guys. Oh, ambulan tidak menjadi prioritas. Kita ditahan. Masuk aja, kita ditahan. Pak, emergensi, Pak. Emergensi, Pak. Pak, emergensi, Pak. Pak, emergensi, Pak. Emergensi. Pak, emergensi, Pak. Emergensi. Emergensi, Pak. Emergensi. Emergensi, satu suara. Kalau anggota kita bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, mengatur lalu lintas di setiap ruas jalan. Nah, pada saat dia mengatur, di situ ada rangkaian, itu iring-iringan, dan petugas tidak harus tahu itu rangkaian siapa, iring-iringan dari mana, dan siapa di dalam mobil. Tapi dia fokus dalam mengatur lalu lintas. Nah, pada saat dia mengatur lalu lintas, ada iring-iringan diatur. Pada saat pengaturan lalu lintas, ada ambulan datang. Nah, pada ambulannya datang, kan harus diatur. Kalau kita tahu, rangkaian, iring-iringan, itu biasanya kecepatan mobil di depan dan belakang menyesuaikan. Tidak bisa tiba-tiba langsung diberhentikan. Nah, pada saat diatur untuk dipotong rangkaian iring-iringan, kan harus berhenti sedikit ambulannya, menyesuaikan dengan apa yang diatur oleh petugas. Jadi itu yang terjadi. Pas jauh ini udah koordinasi dengan pihak puskesmas, Pak? Kita sudah tanyakan ke ambulan driver bahwa memang dia sudah tahu bahwa di situ ada iring-iringan dan dia merasa itu memang perlu diatur, karena kalau dia meneruskan perjalanannya kan tabrakan. Kan gitu, ya. Itu sudah kita konfirmasi dan dia mengetahui itu bahwa di situ ada rangkaian, sehingga dia tidak merasa bahwa dia tidak diprioritaskan, karena setiap petugas apapun itu, damkar, ambulan itu menjadi sangat-sangat prioritas dalam hal apapun dan di jalan manapun. Ya, Pak, mungkin kalau saat itu untuk diketahui aja, Pak, apakah si ambulan sedang membawa orang, Pak? Kita tidak tanyakan dia membawa pasien sakit apa dan dalam kondisi apa, tetapi setiap ambulan yang lewat kan memasang sirene, itu menandakan bahwa dia memerlukan prioritas dan petugas melakukan itu. Pak, kan narasi yang beredar di media sosial kan petugas dituduh memprioritaskan pejabat, Pak. Mungkin edukasi dari perhubungan seperti apa sih, Pak, terkait adanya viral ini, Pak? Nah, kita memang ada di situ karena ada pejabat, ya kita nggak tahu kan. Sudah saya bilang tadi di awal bahwa setiap ada rangkaian iring-iringan itu petugas tidak harus tahu siapa yang melintas, tetapi dia mengatur aja. Dan kita tahu rangkaian itu tidak harus pejabat, bisa pernikahan, bisa apa kematian, kan gitu. Jadi ya petugas itu mengatur itu. Nah, kalau ada tiba-tiba ambulan terus di stop, kan kan bisa kurang aman dan tidak aman, sehingga diatur. Makanya kan kita lihat videonya, petugas itu semua mengarah ke tempat rangkaian untuk memberhentikan dengan pelan supaya ambulannya tetap diprioritaskan. Seperti itu. Nah, kita juga kalau rangkaian kan kita nggak pernah mau diputus. Nempel aja terus. Nah, kalau tiba-tiba diputus kan tabrakan yang belakangnya. Oke. Oleh karena itu diatur dengan baik. Berarti artinya petugas kemarin itu mendahulukan si yang iring-iringan mobil itu untuk terkait keselamatan lalu lintasnya gitu, Pak, ya? Tidak didahulukan. Oh, iya, tetapi diatur supaya pada saat ambulannya mau melintas itu diatur dulu, diberhentikan sebentar. Kan kita lihat berhentikan rangkaiannya diputus. Kalau dia memprioritaskan rangkaian, berarti ditunggu rangkaian itu sampai habis. Ini kan tidak, diputus rangkaiannya. Tetap karena apa? Ambulannya sudah ada. Ya, begitu. Untuk jadi tetap prioritaskan ambulan dan juga damkar dalam situasi apapun. Berarti salah paham aja ya, Pak? Saya tidak tahu ya, yang meliputnya itu salah paham apa tidak. Tetapi petugas kita sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.